Dua anggota yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kajang ditahan berkaitan kejadian pemerasan wang di Jalan Tamim Sari yang tular di media sosial baru-baru ini. Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omarhan berkata pihaknya menerima satu laporan polis dibuat lelaki warga negara asing berhubung satu video tular memaparkan kejadian pemerasan itu. Menurutnya, hasil samakan video yang tular itu membawa kepada penahanan terhadap dua anggota polis yang bertugas di IPD Kajang dan satu kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 384 Kanun Keseksaan. Kedua-dua suspek direman bermula hari ini sehingga esok bagi membantu siasatan. Polis kontingen Selangor tidak akan melindungi mana-mana pegawai kanan polis maupun pegawai rendah polis yang didapati terlibat dalam kesalahan jenayah. Beliau berkata siasatan akan dijalankan sepenuhnya mengikut jenayah yang dilakukan tanpa kompromi. Terdahulu tular di media sosial menunjukkan dua orang anggota polis bermotosikal telah menahan lelaki warga asing dan dipercayai membuat pemerasan wang. Kecil, itu besar. Ada itu besar ni.